Hai Bro Kak Edik. Rencana nikah ambiar, Dinar Candy putus dari Ridho Ilahi. Dinar Candy membeberkan alasan tak melanjutkan hubungan asmara dengan Ridho Ilahi. Ia terganggu dengan sifat sang pesinetron yang gampang cemburu. Terbaru, Dinar Candy dibuat kecewa karena Ridho Ilahi cemburu dengan salah satu kliennya saat mereka menggelar pertemuan untuk membahas pekerjaan. Hal ini terungkap ketika Dinar berbincang di channel YouTube milik Irfan Hakim. Ia membenarkan sudah putus dari Ridho saat ditanya oleh Irfan. Dinar mengakui sudah ada rencana menikah dengan Ridho selama beberapa bulan berpacaran. Tetapi perempuan asal Cianjur, Jawa Barat ini pasrah dengan kandasnya hubungan mereka. Selaras dengan keseriusan hubungan mereka, Dinar dan Ridho sebenarnya dalam waktu dekat ini berencana ingin umroh bersama keluarga. Tapi hal tersebut tentu batal terlaksana karena perpisahan mereka. Bagi Dinar Candy, kecemburuan Ridho Ilahi tak masuk akal, sebab ia sampai dituding punya hubungan gelap dengan calon rekan kerjanya. Ditambah lagi, Dinar Candy juga sudah berulang kali ribut karena menghadapi kecemburuan berlebih dari Ridho Ilahi. Dinar Candy dan Ridho Ilahi mulai mengungkap hubungan mereka kepada publik pada Oktober 2021. Mereka pun sudah menyatakan keseriusan untuk melaju ke jenjang pernikahan dalam waktu dekat. Putus bareng Ridho. Putus. Ah, ini mah gimmick. Demi Allah enggak, ini mah berantem gede. Yang sebelumnya putus gimmick atau enggak? Enggak. Lu enggak pernah gimmick ya? Enggak pernah, itu tuh natural-natural aja. Tapi orang-orang nyangkanya lu tuh settingan ya? Sama siapa? Sama Ridho. Iya, sama Ridho. Ya banyak, awal-awal. Kalau sekarang mereka udah percaya, sebenarnya udah banyak yang percaya. Karenanya, Dinar Candy merasa sudah cukup untuk menjalin hubungan dengan Ridho Ilahi. Ia tak mau menanggung beban bila tetap memaksakan pernikahan bersama lelaki 34 tahun itu. Sebelumnya, Dinar Candy mengumumkan putus yang kelima kalinya dari Ridho Ilahi selama 6 bulan berpacaran. Ia menegaskan tak akan kembali lagi ke pelukan sang mantan kekasih usai ribut besar. Jangan lupa share, komen, like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya ya.